Aku selalu punya prinsip dalam hidup, nggak apa-apa kita nggak putih, nggak tinggi, nggak cantik, asal jangan berhenti belajar buat menjadi baik dan hiduplah tanpa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Tetap semangat! Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi di video kali ini, seperti di judul, hari ini aku mau Shopee haul. Dan ini adalah Shopee haul pertama kali aku. Dan ini adalah video permintaan juga dari teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang sudah request. Tentunya Shopee haul kali ini adalah Shopee haul yang aku khususkan buat teman-teman yang punya tubuh mungil dan kecil, karena baju-baju yang aku beli di Shopee haul kali ini memang punya size yang kecil. Nah, seperti apa sih videonya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, ini adalah baju-bajunya yang aku beli di Shopee. Semuanya aku beli di Shopee. Dan ini aku kumpulinnya cukup lama karena emang aku milih toko yang punya size baju yang kecil. Karena emang ini kan aku khususkan buat teman-teman yang punya tubuh bungil. Jadi, supaya nanti nggak perlu ngecilin baju. Kan kita sering banget nih buat yang teman-teman punya tubuh bungil dan kecil kayak aku ini. Pasti kalau beli baju tuh banyak banget yang kebesaran. Nah, bisa jadi ini adalah toko rekomendasi aku buat teman-teman yang punya tubuh kecil, mungil, pendek, teman-teman bisa beli di sini karena ini size-nya cukup lumayan kecil. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung ke produk yang pertama. Yang pertama ini aku beli di sini. Nanti aku kasih tokonya di description box, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Ini aku beli 3 baju. Ini semuanya size S. Jadi udah aku buka ya, teman-teman. Nah, ini baju yang pertama. Seperti ini, teman-teman tuh bisa cari. Ini sebenarnya mereknya udah familiar banget dan banyak banget ada di mall-mall. Ini punyanya ada Woman. Seperti ini, aku ambil ukuran S. Dan ini aku belinya di 12-12, jadi banyak banget diskonnya. Jadi teman-teman buruan, karena emang ini lagi akhir tahun dan banyak banget diskonnya. Ini baju yang pertama, seperti ini. Nanti aku juga bakal kasih referensi pemakaiannya ya, supaya teman-teman bisa mengira-ngira berapa dan apakah baju ini bisa muat atau kegedean di teman-teman. Terus yang kedua aku beli cardi. Cardinya tuh bagus banget dan ini juga belinya diskon. Harganya tuh dari 140-an tinggal 80.000. Nanti aku juga bakal kasih linknya di description box. Seperti ini cardinya, nanti aku juga bakal kasih referensi pemakaian buat teman-teman. Ini lucu banget, ini bajunya bagus. Kan emang kita seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau punyanya ada itu kan memang bagus ya. Dan aku belinya di Shopee, kenapa? Karena di Shopee itu banyak banget promo-promonya dibandingkan ada di store-nya langsung. Ini baju yang ketiga aku juga belinya di ada. Kalau nggak salah ini harganya tuh 30.000 aja teman-teman. Ini bagus, ini lumayan besar tapi buat baju yang buat teman-teman yang punya tubuh mungil kayak aku masih bisa dipakai tanpa harus dikecilin. Oke, langsung ke baju yang kedua. Ini aku belinya dari Cina, jadi harus nunggunya lama banget teman-teman. Bajunya seperti ini. Ini tuh kayak sejenis jumpsuit, bukan jumpsuit karena dia rok ya teman-teman. Seperti ini. Ini aku juga, ini nggak ada ukuran, tapi ini kecil, jadi buat teman-teman yang punya tubuh kecil tidak perlu ngecilin baju yang ini. Nanti aku juga bakal ngasih referensi pemakaiannya seperti apa. Oke, next, baju yang selanjutnya aku beli ini. Ini vest, apa sih namanya? Ini rompi, vest rompi gitu. Dan aku beli yang ada talinya. Kenapa? Karena kalau misalnya aku nggak beli yang ada talinya, nanti bakal takut kegedean. Kalau ada talinya kan nanti kita bisa di adjust gitu, jadi bisa dikecilin, bisa digedein juga. Ini bagus banget, aku suka. Ini juga aku belinya di Cina, jadi butuh waktu untuk pengiriman ke Indonesia. Tapi ini benar-benar kualitasnya bagus banget teman-teman. Ting ting ting. Oke, next, baju yang ke selanjutnya, nggak tahu baju yang keberapa. Ini aku belinya di Indonesia, tapi ini bajunya lucu banget. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa dipakai buat teman-teman yang berhijab ataupun yang non berhijab. Ini ada tali gitu. Ini juga nggak aku kecilin teman-teman. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang punya tubuh mungil dan kecil. Dan aku juga bakal ngasih referensi pemakaian semuanya di setelah ini videonya. Teman-teman langsung aja ke bagaimana referensi pemakaiannya untuk baju-baju tadi. Apakah baju-bajunya tadi butuh dikecilin atau enggak? Ini adalah videonya. Ini adalah baju yang pertama. Ini belinya di ada dan teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan
ada kan. Terus aku beli ini ada talinya, jadi bisa di adjust buat kecil, buat besar bisa. Tapi di baju yang ini menurut aku lengannya ini buat ukuran badan yang berat badan seaku ya, ini termasuk cukup besar dan harus dinaikkan segini. Nah ini lebih bagus nih. Terus juga buat kita yang punya tubuh kecil, ini akan sangat-sangat berefek dari tinggi badan kita, akan sangat memperlihatkan kita bahwa kita tuh kecil. Jadi sebisa mungkin ini besok dipotong seperti ini dan tangannya dinaikkan supaya enggak terlalu besar. Langsung ke baju yang kedua dari Ada juga. Ini adalah baju yang kedua, ini belinya juga di Ada. Dan ini kalau teman-teman yang punya tinggi badan dan punya berat badan yang lebih besar dibandingkan aku, akan sangat cocok banget pakai baju ini. Tapi menurut aku sih untuk berat badan seaku dan tinggi badan seaku ini juga masih masuk banget, gak harus dikecilin. Dan untuk baju yang ada dari ketiga, ini dia. Nah ini adalah baju yang ketiga, ini juga dari Ada. Ini aku suka banget sama kardigannya, jadi dia tuh gak bikin aku kelihatan gemuk banget dan masih cocok banget buat kita yang punya tubuh mungil dan kecil. Ini aku belinya juga size S, teman-teman bisa lihat. Aku biasanya tuh pakai kardigan itu pasti ukurannya tuh panjang banget, ini tuh ngasih kesan kalau aku tuh makin kelihatan pendek. Dan ini tuh enggak, ini pas banget di sini dan bikin aku kelihatan lebih tinggi. Next, baju selanjutnya. Nah ini adalah baju yang selanjutnya. Ini aku juga suka banget bajunya karena dia tuh fit gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh ngasih ilusi kita tuh makin kelihatan kurus dan nggak terlalu kurus banget. Dan juga dia karena dia potongannya segini di bawah lutut sedikit sekali, dia tuh bikin kita tuh makin kelihatan tinggi. Dan juga ini pastinya nggak usah dikecilin karena ini emang udah ukurannya udah mini banget. Dan juga karena kita punya tubuh mungil itu identik dengan imut-imut, baju ini tuh makin kelihatan, makin nampakkan kita tuh kelihatan imut-imut juga. Seperti ini bajunya. Nah ini adalah baju yang selanjutnya, ini juga gak kalah lucu banget dan juga punya ukuran pastinya kecil. Nah ini tuh talinya bisa di adjust gitu teman-teman, teman-teman bisa lihat ini bisa dipanjang-pendekin gitu. Terus seperti ini. Nah baju-baju seperti ini sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang pakai rok, terutama bisa dipadubadankan dengan rok plisket. Tapi juga kalau kita mau pakai celana ya bagus, masih bagus. Dan ini adalah baju yang terakhir, aku juga suka banget sama baju ini kayak vest rompi gitu. Terus aku belinya itu ada talinya, karena apa ya, karena biar bisa di adjust, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Seperti ini teman-teman. Nah teman-teman juga bisa banget pakainya buat dengan rok, jadi nanti kesannya tuh potongannya jadi lebih berisi gitu, buat teman-teman yang lebih kurus jadi aku. Oke teman-teman, itu tadi adalah bagaimana referensi pemakaiannya di badan aku yang kecil dan mungil. Teman-teman kalau misalnya berminat, teman-teman bisa beli di description box, nanti aku akan kasih linknya di sana. Dan mungkin sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan memberikan info tambahan buat teman-teman. Seperti biasa kalau teman-teman suka sama videonya, like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe teman-teman bisa ngasih semangat untuk terus bikin video. Thank you for watching and bye-bye.